Buat yang sayang sama keluarga, teman-teman harus mikirin rumah yang satu ini. Seperti apa? Yuk kita lihat. Halo semuanya, hari ini kita ada di daerah Rungkut. Dan ini ada rumah dua yang modelannya bagus banget ya. Dia modelannya lancip di atas, tapi bukan Skandinavian ya. Nggak tahu sebutannya apa, teman-teman komen di bawah ya. Nah, sebelum kita lihat rumahnya, kita lihat lingkungannya seperti biasa. Ini row jalan bisa buat 3 mobil, teman-teman. Ya, 2,5 sampai 3 mobil ya. Cukup besar. Dan mestinya juga relatif cukup nyaman. Lingkungannya juga tenang. Dapat berem yang cukup besar di depan rumah ya. Jadi kayak seperti ini, beremnya ini cukup besar. Dan ya, ini perumahan lama sih, teman-teman. Jadi bukan perumahan baru. Kalau perumahan baru biasanya sudah nggak punya berem-berem yang besar ya. Mereka rata-rata ya langsung parkir gitu ya. Nah, di belakang hotel ini ada rumah ukurannya 5x20, 100 meter persegi dengan luas bangunan 150 meter persegi. Lumayan full bangunan. Dan dia punya taman di depan, taman di tengah, taman di belakang. Jadi, ini buat keluarga ngumpul. Ini enak dan sejuk, teman-teman ya. Oke, langsung kita masuk aja ya. Nah, di depan ini langsung kelihatan di sini ada satu carport. Jadi dia ownernya juga kalau buat ini nggak muluk-muluk ya. Dipaksain untuk carport semua, dia dikasih carport satu aja. Tapi dia dapat taman yang mestinya lumayan besar di samping. Mungkin sekitar 1 meter lebih dikit. Nah, jadi ini carportnya juga lumayan besar. Untuk mobil nyaman banget dan pastinya bisa buat motor tambahan-tambahan lagi lah ya. Nah, ini juga miring, jadi kalau misalnya ada air hujan langsung keluar, jadi nggak bakal mengambang di sini airnya ya. Nah, ketika mau masuk di sini langsung dapat pintu double door, jadi mewah teman-teman. Masuk ini kerasanya kayak los gitu ya. Dan di sini ada ruang tamunya. Nah, dari ruang tamunya teman-teman juga bisa lihat ini cukup besar, cukup nyaman, dan langsung kelihatan area taman. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dapat taman depan, taman tengah, dan nanti ada di belakang juga ada taman. Jadi untuk sirkulasi udara, kalau ini dibuka seperti ini udaranya langsung mengalir, teman-teman ya. Jadi untuk duduk-duduk di sini, ngumpul keluarga di sini, ini nyaman banget, teman-teman. Jadi dapat taman tengah ya, lumayan cantik. Terus lanjut lagi, di sini masih ada ruang keluarga yang luas banget. Jadi untuk keluarga ngumpul masih enak banget, nyaman banget. Nanti tinggal teman-teman mau taruhnya gimana. Di sini bisa area tempat makan, di sini area sofanya sambil nonton TV. Jadi ini ada listriknya di sini ya, sudah disediain. Jadi sudah ready. Dan di sini ada kamar mandi pertama atau powder room lah ya, biasanya sebutannya powder room. Tempatnya toilet kering aja buat tamu datang, buang air besar, air kecil gitu ya. Dan di sini tempat cuci tangannya, showernya sih nggak ada sih. Ya, nanti buat lampu aja itu listriknya ya. Jadi tamu langsung bisa pakai situ. Dan di sini bisa buat tempat makannya. Di sini sudah disediain area dapurnya. Nanti kalau mau disekat bisa sih. Cuman rasanya kurang optimal ya. Cuman kalau teman-teman memang misalnya bukan tipe yang masak banget, rasanya nggak perlu disekat. Ini masih nyaman-nyaman aja. Untuk cucian bisa ditaruh sini. Nanti mungkin ditutup sedikit ya, dikasihin penutup gitu. Jadi untuk cucian bisa langsung ketutup. Jadi kalau misalnya ada tamu. Dan ini dari area ruang tamu nggak kelihatan banget sih. Jadi kalau misalnya cuciannya banyak juga nggak terlalu mengganggu di mata mestinya ya. Dan di sini ada tempatnya untuk kulkas. Jadi sudah disediain tempatnya, sudah disediain listriknya juga. Dan ya, dari sini juga kelihatan ke area taman tengah. Cakep banget. Nah, terus lanjut di sini, di belakang ini ada kamar utama pertama di lantai 1. Nah, kamarnya sendiri ini dapat taman pribadi di belakang. Nah, ini kamar yang ini lumayan keren ya, teman-teman ya. Jadi dia dapat taman yang besar dengan jendela yang besar banget juga. Jadi untuk pencahayaan ini juga mestinya lumayan. Nah, cuman rumah ini kan hadapnya utara. Jadi belakang ini hadapnya selatan, teman-teman. Nah, jadi area belakangnya ini sama sekali menurut hotel kayaknya nggak bakal kena matahari sama sekali ya. Tapi ya dapat mataharinya kayak gini, matahari yang kayak matahari sore lah ya mungkin sebutannya ya. Jadi nggak terlalu nyentrong, tapi sejuk, tapi terang gitu ya. Jadi kamar yang ini mestinya lumayan enak, soalnya kamar belakangnya hadapnya selatan hitungannya ya. Kalau depan utara kan pasti belakangnya selatan gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat kamarnya juga nggak terlalu yang terang gimana, tapi dapat pencahayaan, tapi nggak yang terang gimana.
Dan ya nanti tinggal tambah lampu, lebih terang lagi. Tapi kalau siang-siang hari ini kayak gini dingin banget ya. Ini aja di sini nih rasanya angin itu mengalir, mantap. Terus di sini ada mungkin sorry ya teman-teman, lampunya belum dipasang jadi rada gelap-gelap gini. Ya yang pasti di sini ada semacam tempat baju, mungkin bisa dibuat kloset, tempat lemari pakaian. Dan di sini ada kamar mandi dalamnya. Ini berarti kamar mandi kedua ya, kalau yang tadi powder room. Ya, ini ada showernya, tempat naruh sabunnya, dan di sini ada toilet duduknya yang pakai toto. Dan di sini ada wastafelnya yang mestinya pakai toto juga ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kamar utamanya di lantai 1 menghadap ke belakang. Sudah punya taman juga, jadi keren banget. Dan yang pasti penataannya menurut hotel neat juara sih. Oke, kita langsung lihat lantai 2 ya. Oke, jadi kita sampai di lantai 2. Nah, di lantai 2 ini teman-teman bisa lihat di sini masih ada ruang keluarga langsung lagi ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini area tangganya. Ini ada pencahayaannya juga. Jadi area tangganya ini lumayan terang. Dan dia pakai pegangan yang stainless steel. Dan dia lumayan besinya lumayan banyak ya. Biasanya kalau orang-orang buat railing itu mereka biasanya besinya rada kurang di tengah-tengah ini, stainlessnya ini rada kurang-kurang. Rada jarang-jarang ya, mungkin lebih hemat ya. Tapi kalau kayak gini lebih kokoh, jadi kayak gini nggak goyang teman-teman, dipukul-pukul. Biasanya kadang ada yang goyang, dipukul-pukul dikit goyang ya. Ya kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada kamar kedua yang menghadap ke jalan. Dapat jendela dua teman-teman, jadi ini ada depan, ada belakang. Mungkin bisa kesana kan. Jadi untuk sirkulasi udara langsung ngalir kalau dibuka, jadi enak. Ini mantep banget, soalnya kalau satu ya dapat udara ya bisa keluar bisa masuk, tapi kalau kayak gini dibuka depan belakang langsung sus gitu ngalir gitu ya, cakep banget. Dan ya berarti di ruang keluarganya ini yang di tengah di lantai 2 ini juga ada sirkulasi udara juga buat pencahayaan, cakep juga. Nah di sini ini ada pintu, ini untuk ke area ART teman-teman. Jadi ini ada kamarnya dan kamar mandi ART ya. Nah ini kamarnya ART, lumayan oke di lantai 2. Dan ini ada kamar mandinya ART. Ini sekaligus tempat buat cuci dan jemur ya. Kalau teman-teman misalnya nggak pakai bisa dijadiin gudang aja, gudang yang cukup besar dan tempat cuci jemur juga ya. Jadi ya buat opsi aja, jadi bisa seperti itu, ada di lantai 2 ya. Dan di sini ada kamar mandinya untuk kamar yang kedua tadi ya, tadi kan belum lihat ya. Nah kamar mandi ini bentuknya letter L teman-teman, jadi kelihatan ya. Di sini ada area showernya, nanti kalau mau dikaca bisa disekat. Dan ini ada toilet duduknya, dan ini wastafelnya yang which is untuk toilet duduknya ini pakai toto juga ya. Dan kita lihat kamar terakhir, ini kamar utama juga. Nah ini kamar utama juga, dapat puasannya mirip sama bawah. Dapat kamar mandi juga di dalam. Ya ukurannya kurang lebih sama ya, sama bawah, mirip-mirip persis lah. Mirip-mirip persis. Ya jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini ada dua unit, tapi yang unit sebelah itu ada pembeda di kamar kedua yang tengah tadi, yang depan tadi. Nah kalau unit sebelah, lantai duanya yang bagian sini itu ada area balkonnya. Udah bedanya itu aja. Jadi bisa milih yang kiri apa yang kanan dapat area balkon, kalau yang kiri tertutup. Ya, ada yang suka, ada yang nggak suka, ya tergantung opsi teman-teman. Jadi gimana menurut teman-teman tentang rumah di daerah Rungkut ini? Hotel kepingin dengar pendapat teman-teman. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, klik loncengnya untuk dapat notifikasi video hotel berikutnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok-nya @rumahdisurabaya_. Semua orang bisa punya rumah. Sekian, hotel channel.